الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الحمد لله seperti biasa. Namun pada kali ini, insyaAllah kita akan membincangkan perkara Zulkarnain, ya, di dalam surah Al-Kahfi. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى. Itu ayat pertama berkait dengan kisah ذي القرنين. Jadi ذي القرنين ini adalah perkara gaib, sama dengan perkara kisah Ashabul Kahf. Ini adalah ujian terhadap Rasulullah. Kafir Quraisy mereka nak tahu di mana titik kelemahan Rasulullah, sehingga mereka boleh mencabar Rasulullah. Tetapi mereka tak jumpa titik kelemahan Rasulullah. Mengingatkan di Madinah ada kumpulan Yahudi. Orang Yahudi ini adalah ahli kitab. Jadi daripada situ orang Yahudi orang kafir Mekah berfikir mungkin dengan merujuk kepada orang Yahudi di Khaybar, mereka dapat menjumpai kelemahan Rasulullah. Sehingga dengan kelemahan itu Rasulullah jatuh, Islam pun juga turut jatuh. Itu yang mereka mahukan. Jadi Abdullah bin Mu'id, Abdullah bin Uqbah bin Al-Mu'id, salah satu delegasi yang diutuskan ke Yahudi Khaybar. Yahudi Khaybar memaklumkan bahwa ada perkara gaib yang sudah maklum dalam sejarah dan mustahil itu akan diketahui oleh orang yang hidup masa sekarang pada zaman Rasulullah. Ketiga perkara itu yang sedia maklum dalam sejarah ketamadunan adalah perkara Ashabul Kahfi, kemudian perkara Zulkarnain, dan perkara roh. Ketiga-tiga perkara inilah. Jadi ketika mereka datang kepada Rasulullah, nak mencabar Rasulullah. Jadi mereka bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aftina fi Ashabul Kahfi. Bagi maklumlah kami, apa itu Ashabul Kahfi? Kemudian apa itu Zulkarnain dan apa itu perkara roh? Semua itu ada di dalam surah kami. Wa yas'alunaka 'anil ruh qulir ruhu min amri rabbi." Okey. Rasulullah yakin bahawa wahyu akan turun dalam waktu yang dekat. Akhirnya Rasulullah mengatakan, "Esoklah saya bagi." Nah, macam tu kan, confident kan? Tetapi itulah wahyu. Kadang Rasulullah berharap wahyu itu datang dengan segera, tetapi wahyu tak datang. Maknanya wahyu itu tak suka hati Rasulullah kan? Macam kita kan sesuka hati perkara itu boleh datang, maka hari ini pun boleh jadi, ya kan?
Jadi Rasul Allah nak memaklumkan bahawa perkara wahyu itu bukanlah sesuka hati Rasulullah, bukanlah kehendak hati Rasulullah. Dan silapnya Rasulullah tidak menggantungkan perkara ini kepada kehendak Allah. Dia tidak mengatakan insyaAllah. Sepatutnya Rasulullah mengatakan insyaAllah sa'ujibukum an hazihi al-as'ilatis salasa gadan. Esok saya bagi jawaban insyaAllah. Dia tak memaklumkan insyaAllah. Akhirnya Rasulullah nak memaklumkan kepada Rasulullah bahawa segala perkara itu sepatutnya kena ada insyaAllah. Dua hari, tiga hari, empat hari macam tu ayat tak turun. Akhirnya resahlah Rasulullah. Macam mana ini? Saya dah janji esok nak bagi jawapan, tapi jawapan tak kunjung-kunjung datang. Apa hendak dikata? Akhirnya rumor dah mula berkembang. Rasulullah dah janji kita nak bagi jawapan tak datang pun. Maknanya jadi apa istilahnya ini? Darjat Rasulullah di mata sebagian orang dah berkurang. Allah dah menjauh daripada Rasulullah. Tapi just nak bagi pengajaran itu kepada Rasulullah bahawa everything you want you kena kaitkan dengan insyaAllah. Kena ada Allah. Lepas itu turun ayat dia mengatakan sampai satu bulan dan seterusnya lah. Okey, berkait dengan Zilkarnain. Dalam Al-Quran dikatakan kul sa'atlu alaikum minhu zikra. Jadi nature Al-Quran, Al-Quran bukanlah kitab sejarah. Al-Quran bukanlah kitab sains. Ya. Sebab pada ayat pertama yang berkait dengan Zulkarnain, Allah dah awal-awal mengatakan, kul katakan ya Muhammad, saat lu saya akan memberitahu kalian perkara Zulkarnain sebagai zikran, zikir, guidance, sebagai hidayah. Jadi problemnya orang-orang nak tengokkan Zulkarnain ini, okay? Dari perspektif history, sejarah. Dari perspektif sains. Itu tak mengapa. Yang penting, at the end, ada pengajaran. Itu yang dimahukan Quran. Justru, sebagian orang menjadikan kisah Zulkarnain ini sebagai jambatan untuk membuat keraguan terhadap Islam dan Al-Quran, bahawa Al-Quran itu tak betul. Dalam ayat yang mengatakan wajadaha tagrubu fi ainin hamia, Zulkarnain ketika dia traveling ya ke arah barat tenggelamnya matahari, Zulkarnain menjumpai matahari itu tenggelam fi ainin hamia. Saya belum fokus dulu ke sini sebab ini adalah step berikutnya. Okey. Zulkarnain dahulu, siapa dia sebenarnya? Ada yang mengatakan Alexander Macedonia, ada yang mengatakan Horas, salah seorang raja Persia yang Muslim ketika itu dan seterusnya lah. Okay, kita kembali kepada nature Al-Quran. Al-Quran jarang sekali menyebut nama. Yang Al-Quran, nature Al-Quran itu dia menyebut sifat. Padahal kalau kita nak tengokkan ayat Al-Quran yang turun disebabkan oleh perkara orang-orang tertentu itu banyak. Macam Fir'aun.
Fir'aun itu tak disebut dia punya nama kan? Fir'aun adalah gelaran, sebutan kepada Ramses ke-9 kan? Abdullah bin Ubay bin Zalul, seorang pimpinan orang munafik. Berapa banyak ayat-ayat munafik disebutkan dalam Al-Quran, tapi tak seorang pun seorang munafik disebutkan. Bahkan ada satu ayat di dalam Al-Quran itu turun karena Abdullah bin Ubay bin Salul. In tastaghfir lahum sab'ina marratan aw lam tastaghfir falam yaghfir Allahu lahum. Andai yang engkau Muhammad bagi ampunan kepada Abdullah bin Ubay 70 kali ataupun kau tak memberikan ampunan pun, Allah tak akan memberikan dia ampunan dosa. Ketika Abdullah bin Ubay mati, tapi Abdullah bin Ubay ketika dia mati nampak dia Muslim, nampak dia dah Islam, padahal tidak. Dan ketika itu anaknya datang kepada Rasulullah, meminta kepada Rasulullah dia punya pakaian, pakaian Rasulullah, baju dia, dan itu akan menjadi kain kafan kepada Abdullah bin Ubay sebagai syafaat Rasulullah bagi. Dengan sangkaan itu, kiraan itu, Rasulullah dah menyangka bahawa mungkin Abdullah bin Ubay dah Muslim dah. So selepas dia dah meninggal, Rasulullah beristighfarkan dia, berikan istighfar banyak-banyak kali. Hanya Al-Quran turun membatalkan itu. Allah tahu hakikat Abdullah bin Ubay kan, dia mati dalam keadaan nifak. Okay? Jadi Al-Quran begitu. Jadi Zulkarnain pun itu bukan nama. Zulkarnain itu adalah sifat. Karnon. Karnon dalam bahasa Arab itu mempunyai, ada yang mengatakan tandu. Karnon boleh juga bermakna masa. Akhirnya dalam kitab-kitab tafsir itu, karnon itu, ya Allah, banyak sekali tafsirannya. Ada yang mengatakan dia punya mahkota yang mempunyai dua tanduk. Ada yang mengatakan karnon itu adalah dua kerajaan. Kita tak boleh bagi keputusan yang muktamad bahawa Zulkarnain ini adalah ini orangnya, ya, karena sifatnya saja Zulkarnain, Zul itu posesif, yaitu orang yang mempunyai dua karnon. Okay. Tapi dalam membincangkan perkara saintifik di dalam Al-Quran, kita tidak boleh lari daripada sudut bahasa. Yang menjadi problem utama sekarang kajian saintifik adalah banyak orang yang mengkaji saintifik tapi mengabaikan bahasa. Sehingga banyak tafsiran-tafsiran saintifik yang bercanggah dengan kehendak bahasa Al-Quran, bahasa Arab lah. Itu totally wrong. Tak boleh macam tu. Okey. Jadi apa yang saya yang kita bincangkan dalam perkara saintifik Al-Quran sepanjang diskusi dua itu, jika saya yang membentangkan, selalu saya rujuk kepada kajian bahasa. Barulah kita boleh nampak seperti ini. Okey. Mari kita tengok. Inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa fa atba'a sababan. Okey. Jadi kata tamkin maknanya Allah dah memberikan, menganugerahkan darjat tertentu kepada Zulkarnain, kekuasaan, kerajaan, kudrat dan kemampuan lah. Ya. Dan sebab yang wa'atena min kulli syai'in sababa, sebab itu maknanya kekuasaan, kekuatan yang dimiliki oleh Zulkarnain. Ada orang yang berpandangan bahawa dahulunya Zulkarnain ini dia punya kekuasaan berada di tengah-tengah poros bumi.
Asia, Eropa, oke, okay? Afrika, dia berada di tengah-tengah. Oke, okay? Dia berada di tengah-tengah kerajaan. Ya, sebelum adanya Europe, sebelum adanya Asia dan seterusnya ya. Dia berada di tengah-tengah. Oke. Jadi selepas Allah memberikan tamkin ya. Selepas Allah memberikan kekuasaan kerajaan kepada Dzulqarnain sebagai seorang raja yang muslim, kewajiban dia adalah mengukuhkan agama tauhid. Dan kalau kita tengokkan bahasa tamkin di dalam Al-Quran, selalunya dia diikutkan dengan pengukuhan ibadah. Alladzina immakkannahum fil ardi aqamu as-salata wa atu az-zakah. Orang-orang yang kami telah makin, yang kami telah bagikan mereka tamkin, kekuasaan, kerajaan, kudrat dan kemampuan, seterusnya apa yang dia lakukan selepas itu? Pengukuhan ibadah. Aqamu as-salat, menegakkan salat, dan wa atu az-zakah, menunaikan zakat. Sebagai seorang raja yang diberikan tamkin di atas muka bumi, Dzulqarnain nak mengukuhkan ibadah dia punya rakyat, dia punya masyarakat. Jadi dia berada di center kerajaan. Ada yang mengatakan center itu di tengah-tengah perjumpaan antara Asia, benua Europe, benua Amerika dan benua Afrika macam tu. Jadi kalau tamkin dia berada di tengah, maknanya dia nak tengokkan dia punya urus tadbir, dia punya masyarakat muda. Dia just pergi arah barat ke atau arah timur. Tamkin itu diberikan kekuasaan. Ya, diberikan kudrat. Diberikan kekuasaan mujizat, untuk mengurus tadbir, bukan mujizat juga. Tamkin ini maksudnya ya kekuatan lah macam tu, power macam tu, okay? Kelebihan macam tu. Ya, tamkin ini banyak makna lah. Okay, jadi selepas dia punya kerajaan itu dah kukuh di center pertemuan benua Asia, Afrika, Amerika, dia nak mengukuhkan akidah di sepanjang sempadan. Dia punya kekuasaan lah. Tapi kalau kita berbicara tentang kerajaan, ya, ini Al-Quran, ini bahasa Al-Quran, biasanya yang tak di perkara-perkara rakyat yang tak diuruskan, yang terbengkalai macam tu, yang tak terurus, biasanya adalah masyarakat yang berada di sempadan kan, yang dekat dengan sentral kekuasaan, semua okey kan, ya kan, di mana-mana saja kan, macam di sini kan, orang Selangor okey kan, Negeri Sembilan okey kan, tapi Sabah Sarawak tak macam seperti di Semenanjung kan, di Indonesia pun macam begitu, orang yang hidup di Papua selalu komplain, betul. Kemarin waktu saya ke Sorong waktu di Jakarta, dekat Jakarta lah. Jadi masa itu semua universiti yang duduk di bawah kerajaan dijemput. IPTN, jadi UIN, IAIN, semua dijemput lah. Datanglah rektor daripada Papua ni, rektor Sekolah Tinggi Ilmu Agama Negeri Islam sana lah. Dia komplain. Kita ini berada di Papua, berada di penghujung dunia sana katanya. Tak diperhatikan oleh pemerintah pusat macam tu kan. Jadi Dzulqarnain dia bijak. Dia tak pentingkan, dia pentingkan jugalah negara wilayah negeri yang berada dekat sentral. Tapi dia go beyond yang sempadan. Jadi apa yang dia ambil, dia pergi kepada Maghrib Asy-Syams dulu. Jadi sempadan kerajaan Dzulqarnain, tempat di mana terbit tenggelamnya matahari. Apa Al-Quran katakan?
hatta iza balaga maghrib asy-syamsi wajadaha tagrubu fi ainin hamiyah wa wajada indaha qauman. Ini kata-kata wajada dalam ini dua kali disebutkan. Wajada mendapati kan? Kata wajada selalunya di dalam Al-Quran kalau dia diguna pakai itu bermakna ada sesuatu yang nak ditemukan dan ada usaha untuk mencari. Dalam kisah Musa dan Nabi Khidir, apa ayatnya ini? Fartadda ala asarihi fawajada abdan min ibadina. Jadi Nabi Musa masa dia rehat, dia bawa ikan kan? Ikan itu kalau dia dah melompat keluar, itu tanda bahawa di situ ada Nabi Khidir. Tapi karena penat, dia minta kepada muridnya, kalau ada perkara-perkara ajaib yang kau nampak, saya nak tidur nih, kau jangan tidur, maklumkan kepada saya kan. Lompat itu ikan, tapi ini muridnya pun juga penat kan? Tidur pula dia, tidur kan. Lepas itu ikan, dia lupa ingatkan Nabi Musa kan. Nabi Musa lepas bangun, ada tak perkara ajaib kenapa? Tak ada lah. Dia pergilah melanjutkan perjalanan. Nak cari Nabi Khidir kan, karena itu perintah Allah. Okey, selepas itu dah pernah berjalan, Nabi Musa mengatakan atina gada'ana laqad lakina min sabah hadza nasaba. Pagilah kita punya lunch ni, kita dah lapar sangat. Baru dia ingat, "Oi, macam mana kita makan? Itu ikan yang kita nak makan dah lepas, hidup semula." Ada yang mengatakan ikan itu memang dah digoreng. Tapi karena mukjizatnya itu ikan menghidup semula. Kemudian melompat. Itu sebagian tafsir lah, tak tahu apa yang betul ke belum, tak tahu. Biasanya ada begitu tafsirannya. Akhirnya Nabi Musa mengatakan, di tempat di mana ikan itu lepas, di situ Nabi Khidir. Fartadda, keduanya kembali ala asarihi. Tengokkan, fawajada. Itu kata wajada. Dia mendapatkan. Maknanya ada usaha untuk mencari. Kemudian dia mendapatkan. Jadi ini kata wajada dalam konteks Zulkarnain memberikan kepahaman bahawa Zulkarnain memang nak cari orang-orang masyarakat dia di sempadan kerajaan dia. Apa yang dia nak cari? Orang yang tak kuat ibadahnya, yang tak betul akidahnya, itu yang dia nak kukuhkan. Tapi apa yang dia dapatkan sana? Dia mendapatkan matahari itu taghrubu, tenggelam fi ainin hamiyah. Ini kata hamiyah di dalam bahasa Arabnya itu maknanya panas. Dia seperti api yang sangat panas, dia banyak bunga api yang terbang-terbang kan? Itu makna hamiyah. Okey? Tapi sebahagian orang mengatakan, memberikan tafsiran, hamian ini artinya tanah yang berlumpur dan mengandungi api. Bahkan ada yang mengatakan itu berada di Hawaii, sebab di Hawaii di sana banyak pegunungan api, bahkan ada lubang dalam ini isinya api. Kalau matahari terbenam di situ, maka matahari akan warnanya dia warna api lah kan, sebab dia ikut kepada pantulan warna kan. Tapi saya tak terlepas kepada kita lah macam mana nak memberikan tafsiran, tapi saya lebih suka memberikan tafsiran bahawa terlepas ke di mana tempatnya, ada yang mengatakan di bahagian Portugis, macam itu. Banyak sekali tafsiran. Tapi saya lebih suka kita tengokkan dia punya nature matahari. Kalau matahari itu terbenam, okey? Ya kan? Dia nampak seperti apa?
seperti merah, seperti orang yang sedang marah. Orang yang sedang marah, ya kan, matanya itu merah kan, macam membara, nak membakar macam itu kan, kita pun takut kan. Dan dalam hadis itu kata hamiyah itu pun digunakan pakai, dan itu selalunya dipakai, biasanya dipakai dalam konteks perang, ketika perang itu dahsyat, membara macam itu, seakan-akan perang nak membakar kita kan. Dalam hadis dikatakan idza hamiyal ba'su, ini Umar mengatakan, kalau peperangan itu hamiyah, bergejolak, seakan-akan seperti api nak membakar kan, kami berlindung kepada Rasulullah. Itu dia. Umar pun takut. Ya kan? Jadi kata hamiyah di sini maknanya matahari itu apabila dia nak tenggelam di ufuk barat, maka dia seperti mata yang merah, dia seperti bola api, bunga api yang merah. Adapun tempatnya itu kita pulangkan kepada Allah saja. Okey. Apa yang dia dapatkan di sana, wajadaha indaha qauman, di sana dia mendapatkan kaum. Ada satu tafsir yang menarik bahwa karena Zulkarnain matlamat asasnya ke sempadan barat kerajaan dia, dia nak kukuhkan ibadah. Maknanya orang di sana dia punya akidah yang tidak betul. Akidah mereka di sana itu adalah menyembah matahari. Meskipun Al-Quran tidak mengatakan itu. Sebab ibadah menyembah matahari ini memang ada wujud ribu-ribu tahun sebelumnya, juta-juta tahun. Bangsa Al-Kaldaniyin, bangsa Kaldaniyin di Irak, bangsa Al-Ashuriyin, bangsa Fir'auniyun, bangsa Ar-Rumaniyun, bahkan bangsa Farsi pun semuanya menyembah matahari. Dan kata wajada indaha, indah di sini, dan dia Zulkarnain mendapati indaha di persekitaran tempat di mana matahari terbenam, kauman, kaum. Kata indah itu selalunya apabila digunakan di dalam Al-Quran, selalunya dia menunjukkan posesif juga, kepemilikan. Maknanya, orang yang hidup di tempat di mana matahari tenggelam di sempadan kerajaan Zulkarnain, itu telah dikuasai oleh matahari. Maknanya ibadah menyembah matahari itu telah menguasai mereka. Okay? Mereka menyembah matahari. Okay. Namun, di antara orang-orang yang Zulkarnain jumpai itu, ada penyembah matahari yang memang tak boleh lagi kembali kepada ajaran Islam. Bagi dia, hidup dan mati menyembah matahari, tunduk kepada matahari, mengakui ketuhanan matahari. Ya, dalam sejarah peradaban Mesir kuno, matahari itu memang dikatakan sebagai Tuhan kepada segala semua Tuhan. Tapi ada juga kaum selepas mendapatkan nasihat daripada dakwah akidah daripada Zulkarnain, mereka beriman, bertobat. Oleh itu Al-Quran mengatakan, kunna ya Zulkarnain, wahai Zulkarnain, sekarang kau punya rakyat, terbahagi kepada dunia. Ada satu kumpulan yang tetap nak berada dalam ajaran moyang mereka, mati dalam keadaan menyembah matahari. Ada juga orang yang dah bertobat dan beriman. Bagaimana pandangan engkau? Zulkarnain, tamkin, kebijakan. Tamkin boleh juga diartikan bijak dalam mengambil sebarang polisi macam itu kan. Zulkarnain mengatakan, okeylah. Yang tetap
mati nak mati dalam agamamu ya, la ikrah fi din. Tak ada paksaan kan? Zulkarnain punya tamkin, punya kekuasaan, dia boleh memaksa kan? You kalau tak nak beriman, saya seksa. Saya masukkan dalam penjara, macam tu kan? Tapi la ikrah fi din kan? Tak ada paksaan kan? Jadi tamkin juga tak boleh. Tak boleh, kalau sekali saya tak boleh salah guna kuasa. Tak boleh salah guna kuasa kan? Nah, di sini, tamkinnya Zulkarnain dia tak salah guna kuasa. Dia bijak. Okeylah, la ikrah fi din. Tak ada paksaan dalam agama lah. Okey, kumpulan orang rakyat saya yang tak nak beriman selepas mendapatkan dakwah akidah. Okey, kami akan bagi dia seksaan, ganjaran sesuai dengan jenayah dia lah. Dan tapi mereka kena ingat bahawa seksaan yang menanti mereka di akhirat daripada lebih pedih lagi. Adapun orang yang dah bertobat daripada agama nenek moyang mereka, kita terima taubat dia lah. Dan kita akan mengurus tadbirkan dia dengan baik dan memberikan dia peluang untuk menambah baik dia punya kehidupan. Nah, itu dia punya polisi Zulkarnain. Dia tak salah guna kuasa, tak salah guna tamkin dia. Okey. Kemudian dikatakan summa atba'a sababan. Jadi kata summa di sini, summa dalam bahasa kita adalah conjunction kan, penghubung kan. Tapi kalau summa itu digunapakai dalam Al-Quran, dia maknanya litarahi. Maknanya litarahi ini maknanya ada jedah. Jadi Zulkarnain daripada ufuk barat, dia nak pantang balik ke ufuk timur. Okey? Dia Al-Quran menggunakan kata summa, maknanya Zulkarnain tidak langsung bersegera, tapi dia mempersiapkan apa saja yang diperlukan sepanjang perjalanan. Jadi mungkin dia kembali daripada ufuk barat itu, dia kembali kepada sentral dia punya kerajaan dahulu. Selepas itu dia siapkan dia punya diri, dia punya kekuatan, sebab dia bukan pergi seorang diri. Ya. Dia pergi dengan dia punya apa istilahnya ini ya, pasukan. Jadi selepas itu dia pergi ke ufuk di mana matahari terbit daripada belah timur kan. Okey. Hatta idza balaga matli asy-syamsi wajadaha tatlu ala qaumin lam naj'al lahum min duniha sitra. Di ufuk timur itu dia jumpa kaum yang mana tandus macam tu, gurun pasir macam tu, tak ada tumbuhan yang boleh dijadikan sebagai tempat berlindung. Sitra itu adalah sitar kan, macam sitra itu bahasa Arab kan, sitra adalah pelindung kan. Maknanya apabila matahari terbit sampai pukul 12 siang, ini orang kena selalunya masih matahari, tak ada pelindung bagi mereka, tak ada tumbuhan, gurun pasir macam tu, tandus kan. Okey. Apa bahasa Al-Quran? Kazalika. Kazalika. Kazalika ini dalam, kalau kita makna bahasanya, terjemahan, apa maknanya? Demikian juga kan? Tapi kazalika dalam bahasa Arab tak sesimpel itu maknanya. Kazalika maknanya perkara yang sama dijumpa juga oleh Zulkarnain pada kaum yang berada di ufuk timur terbitnya matahari. Apa perkara yang sama itu dengan orang yang berada di ufuk barat tenggelamnya matahari? Adalah mereka juga berada dalam agama yang menyembah matahari. Sama aja. Jadi sempadan barat kerajaan Zulkarnain dengan sempadan timur kerajaan Zulkarnain, akidah sama, orangnya yang tak sama. Apa akidahnya yang sama? Kesemuanya menyembah matahari. Tetapi kaum yang berada di sempadan timur ini dalam keadaan tertindas oleh Ya'juj dan Ma'juj. Ya. Ada yang mengatakan itu adalah Tibet. Ada yang mengatakan di Tibet. Okay. Karena di sana memang silsilah pegunungan kan. Tapi ada orang yang mengatakan Zulkarnain ini dalam Al-Quran tak betul lah.
orang dah traveling daripada ya dah keliling dunia sekarang satelit kan, kalau memang ada itu nampak kan, kenapa tak nampak? Nah, itulah. Dan apa ini? Dan tembok Zulkarnain ini ada yang mengatakan memang dah hancur. Ada yang mengatakan masih eksis, masih ada. Tetapi karena perubahan iklim dunia, salji dan seterusnya, akhirnya dia tertutup. Okey? Dan kalau kita ikutkan dengan tanda-tanda kiamat, ini Ya'juj dan Ma'juj akan muncul selepas Dajjal mati. Dajjal mati oleh Nabi Isa. Ya kan? Selepas mati Nabi Dajjal oleh Nabi Isa, datanglah Ya'juj dan Ma'juj. Dan Ya'juj dan Ma'juj dalam hadis sahih itu juga ditumpaskan oleh Nabi Isa. Kalau kita nak fahamkan hadis ini dengan makna lahiriah. Tapi ada juga orang yang berikan takwilan kan. Bahwa Ya'juj dan Ma'juj dah ada sebenarnya sekarang, tapi bukanlah dalam bukanlah dalam arti takwilan. Bahkan ada yang memberikan tafsiran bahwa Ya'juj Ma'juj ini adalah kumpulan orang yang tak mempunyai hati nurani. Sekarang Amerika Syarikat katanya, sekarang dia mempersiapkan pasukan tentara yang lahir bukan daripada rahim ibu. Macam robot. Bukan robot, manusia, tapi dia tak ada hati nurani, dia tak ada kasih sayang. Kalau dia mati pun tak ada orang yang menangis. Kalau kita mati kan ada orang yang menangis, kita punya family kan. Tapi dia, kalau dia menangis tak ada orang yang, sebab dia tak lahir daripada rahim ibu, tak ada ayah bapa. Ayah dia ya kan. Jadi benih laki, benih perempuan masukkan dalam tabung, ya di Nadia itulah bayi tabung maksudnya kan. Jadi tentera masuk dalam militeri, dikirim ke sana, dia mati tak risau. Tak ada yang menangis pun. Itu sekarang yang disiapkan oleh Amerika. Siapa lagi namanya orang yang cakap ini, lupa. Dia seorang pakar saintifik Al-Quran lah. Siapa lagi namanya? Selalu tampil TV orang Arab ya. Dia mengatakan, jadi Ya'juj Ma'juj sebenarnya tidak ada kalau kita nak ambil takwilannya. Tapi kalau kita nak ambil tafsiran lahiriannya, Allah boleh jadi mengadakan makhluk semacam ini. Sebab dalam hadis itu dikatakan bahwa ini Ya'juj Ma'juj sekarang apa yang dia kerja? Dia sekarang terkurung dalam itu kan tembok Zulkarnain kan? Kalau kita pilih tafsir yang mengatakan belum hancur, dia sekarang dia punya kuku panjang. Dia apa istilahnya nih? Dia cakar-cakar itu dia punya tembok kan, supaya terbuka sedikit demi sedikit. Itu dia tafsirannya. Tapi kalau takwilannya kita ambil bahwa itu adalah proses kan. Jadi maknanya kalau Amerika sekarang superpower, dia adalah gudangnya Zionism. Maknanya mereka sekarang dalam proses untuk membentuk satu kekuatan besar yang sudah maju. Macam itulah itu tafsirannya. Siapa lagi namanya ini? Saya lupa dia punya. Siapa ini yang pakar saintifik Al-Quran yang selalu tampil di TV Dubai ini. Jadi kita lanjutkan. Saya tak nak berpanjang lebar di sini ya. Jadi bangsa yang tertindas ini mengatakan ya Zulkarnain inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard fa hal naj'al laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum saddan. Zulkarnain, kami kenal kan ini Zulkarnain, dia dikenali ya, orang sempadan tahulah. Ini Zulkarnain ya, dia adalah raja kita, dia ada kuasa kan. Okeylah raja begini, boleh tak kau bangunkan kami benteng saddan yang boleh menjadi dinding antara kami dengan Ya'juj Ma'juj itu, sehingga dia tak apa lagi ni, tak menindas kami lah, macam tu, tak kaki kita lah. Zulkarnain mengatakan okey boleh. Qala ma makkanni fihi rabbi khair. Inilah, jadi ini sebagai ajaran bahawa apa yang Allah bagi kepada kita, apa yang Allah bekalkan kepada kita, itu kita kena syukuri lah. Jadi Zulkarnain tidak mencari kekuatan di mana-mana.
dia mencari kekuatan dari diri dia, apa yang Allah anugerahkan kepada dia kan, kekuasaan. Ma makani fihir, apa yang Allah bagi tamkin kepada saya, tamkin ya polisi, kebijakan, kekuatan, kudrat, itulah yang saya akan guna pakai. Saya hanya minta saja, kau rakyat saya yang ada sempadan, fa'ainuni biquwah, bantu aku dengan apa jua usaha kemampuan yang kau boleh lah. Saya tak paksa yang melampaui kau punya kemampuan kan. Okey. Aj'al bainakum wa bainahum radma, atuni zubaral hadid. Zubaral hadid itu pecahan-pecahan besi atau potongan-potongan besi lah. Okey. Hatta isa sawa bainas sadafaini qalam fuh. As-sadafain itu adalah kedua belah sisi gunung. Sebab macam, jadi kita sebenarnya daripada bahasa Al-Quran kita sudah boleh menggambarkan ya, bahwa kehidupan kaum yang tertindas ini dengan Ya'juj dan Ma'juj, jadi mereka ini seakan-akan dikelilingi, mereka hidup di persekitaran pegunungan, dan di antara, jadi kita gambarkanlah pegunungan ini macam circle, lingkaran ya. Jadi di kaki gunung itu ada lembah macam tu, okay? Tapi di sebelah pegunungan, ya, ada lagi satu lembah. Jadi Ya'juj Ma'juj di sini, dan di sini adalah kaum yang tertindas. Tapi Ya'juj dan Ma'juj untuk boleh datang buat kacau kepada kaum ini menindas, dia kena melewati pintu. Pintu itu macam gunung begini kan, turunkan lembah. Inilah yang dia boleh lewati. Jadi apa pikiran Zulkarnain? Jadi jalan yang menjadi laluan bagi Ya'juj Ma'juj untuk datang menindas kaum ini, itu kita kena tutup. Jadi As-Sadafain itu maknanya dua belah sisi gunung. Ini yang kita kena balancekan dahulu. Sama. Kalau dua sisi ini dah nampak sama balance, barulah kita tutup dia dengan apa, dengan besi. Tapi besi itu macam mana? Besi itu yang potongan-potongan besi yang itulah dipanaskan sehingga dia boleh bersambung. Yeah. Kemudian selepas itu, qala atuni ufrik alaihi kitran. Kitran itu adalah tembaga. Tembaga adalah yang sekarang dikenali sebagai logam yang paling kuat kan. Jadi besi itu selepas dah jadi menutup laluan apa ini, Zulkarnain itu di apa istilahnya ini, di dilubukkan. Dengan tembaga. Jadi tembaga itu istilahnya disaluti. Disaluti dengan tembaga itu. Jadi dia kuat. Oleh itu Al-Quran mengatakan apa? Famastau ayyadhharuhu wa mastata'u lahu naqban. Dia tak boleh melompati itu tembok karena dia dinding, karena dia tinggi, dan dia pun tak boleh untuk buat lubang. Tapi ada, sebelum saya tutup, saya nak menarik perhatian kita di sini. Ayat 97 dia mengatakan famastau an yadhharuhu wa mastata'u lahu naqban. Tengok kata istau dengan istata'u. Kedua kata ini sebenarnya daripada root yang sama, dari kata istata'a. Ata'a yuti'u kan, ta'at kan. Istata'a berkemampuan. Soalannya, sepatutnya Al-Quran mengatakan, kalau kita nak ikutkan bahasa Arab, nah itulah Al-Quran, dia bukan, dia tak totally ikut bahasa Arab. Kalau nak ikut bahasa Arab, dia kena mengatakan famastata'u. Tapi kenapa Al-Quran mengatakan famastau, dia buat tanya. Dan dia kekalkan pada wamastata'u lahu naqban. Apa kira-kira, ini masuk kepada ilmu retorik, balaga. Apa kira-kira Allah yang mahu, Allah mahukan daripada susunan struktur Al-Quran macam ini. Jadi ahli balaga mengatakan, Allah sengaja menjatuhkan huruf tanya di sini, famastata'u, famastau, sebab masa yang diperlukan oleh Ya'juj dan Ma'juj untuk boleh
melompat ke atas dinding itu dibandingkan masa yang diperlukan Ya'juj dan Ma'juj untuk melobang dinding itu, mana yang paling pendek? Masa nak melompat ke atau masa nak melobang itu? Melompat kan? So kalau masa nak melompat ke atas dinding itu masa yang diperlukan adalah pendek dibandingkan nak melobang itu dinding, makanya Al-Quran menjatuhkan huruf tanya sebagai isyarat bahawa masa yang diperlukan untuk melompat itu adalah kurang dibandingkan masa yang diperlukan untuk melobang. Tapi walaupun masa yang diperlukan untuk melompat ke atas dinding itu adalah pendek, walaupun demikian, Ya'juj dan Ma'juj tak berkebolehan. Apatah lagi dia nak melobang. Masa yang diperlukan lebih banyak lagi. Itu dia. Jadi maknanya, itu dinding memang power lah. Mustahil. Nak melompat saja tak boleh. Meskipun masa yang diperlukan pendek, apatah lagi nak melobang. Makanya ditutup oleh ayat mengatakan, inilah tamkin dia punya ini, siapa ini Zulkarnain, dia tahu ada qala. Jadi coba tengok, kita boleh rasakan apa sebenarnya ni, environment yang terjadi pada masa itulah, bagaimana orang-orang yang tertindas ini kemudian selamat kan. Mata kau jago betul lah kau Zulkarnain ini, pasti begitu kan. Tapi apa jawaban? Tidak ada dalam Al-Quran begitu kan, tapi Al-Quran hanya mengatakan, Al-Quran mengatakan qala hadza rahmatum min rabbi, ini adalah rahmatnya Tuhanku, maknanya tak payahlah kau puji-puji saya macam tu kan, kau dah selamat, ini adalah rahmat kasih sayang Allah kepadaku. Walaupun demikian, fa iza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka wa kana wa'du rabbi haqqan, kalau datang masa tembok itu pun akan hancur pula. Okey, dan janji Allah adalah benar. Itu. Jadi sebagai kesimpulanlah. Jadi berkait dengan perkara Zulkarnain, sama ada kita nak tengok dia daripada sudut saintifik atau daripada sudut history, apa yang perlu kita kena kembali kepada asas kisah Zulkarnain dalam Al-Quran. Sejak awal Al-Quran mengatakan qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra, katakan kepada Muhammad bahawa saya akan memberitahu engkau perkara Zulkarnain sebagai wahyu Allah atasku, tetapi perkara itu matlamat asasnya adalah zikr, untuk mengambil guidance. So bolehlah siapa-siapa nak bahaskan Zulkarnain daripada perkara saintifik, bolehlah, tapi jangan berhenti setakat itu. Yang penting adalah berapa banyak pelajaran dan hikmah yang kita boleh belajar. Yang nak kaji kisah Zulkarnain dari sudut histori sejarah, sila, tak ada problem pun. Tapi yang penting adalah seberapa banyak perkara dan hikmah yang boleh kita ambil daripada pelajaran itu. Itu yang sebenarnya yang dimahukan oleh Allah. Oleh itu, tak habis-habisnya perkara Zulkarnain itu dibahaskan. Sampai hari kiamat akan dibahaskan terus. Dan pandangan-pandangan akan datang banyak, dan itu kita tak boleh hadkan, sebab Al-Quran memang semacam itu. Tapi yang penting adalah Al-Quran adalah zikran, kitab peringatan sebagai guidance bagi kita. Okey, itu yang boleh saya kongsikan pada pagi ini. Jika ada nak dikongsi daripada